bertemu lagi kita di channel saya. Pagi hari ini saya menyiram ini buah-buahan yang saya tanam di halaman rumah. Dan bersyukur karena walaupun saya jauh, tapi semua tanaman buah-buahan yang saya tanam sudah tumbuh ya, sudah besar lah. Jadi ini di halaman rumah, dekat rumah. Di sana ada durian. Ini durian besar sudah. Dan ada lagi satu, ini rambutan. Ini rambutan. Di sana lagi kelapa kuning. Itulah. Ini di sebelah sana ada sawit yang terbiar. Di sini ada tanaman paranggi, kalau aku bilang paranggi, nenas. Mak saya tanam si bawa itu kakak saya punya mak. Jadi hari ini akan tengok ini rambutan, sapi pangkas supaya dia apa ini banyak lapinya, apalah saya banyak mak. Supaya ada lebih banyak dahan. Guys, kita siram dulu buah-buahan. Karena di kampung Gendukut ini sudah lama tidak hujan, guys. Kita di sana dulu, ini durian. Ini durian, kita siram dia. Si basah semua ada punya daun. Ini durian susu. Siramnya sampai basah semua akar-akar dia. Oke, tapi siram ke kelapa lagi. Itu kelapa lagi, guys. Kelapa masih kecil lagi. Selamat pagi untuk kita semua, guys. Salam. Puji Tuhan, bangun dalam keadaan yang sehat dan baik. Nah, hari ini saya akan menyiram buah-buahan yang saya tanam. Setelah 3 tahun lebih tidak balik di Sabah ya, dalam pelayanan. Jadi kita akan menyiram dulu ya, ada beberapa buah-buahan yang saya tanam di sini.
Puji Tuhan, sebab dia tumbuh juga, mama saya jaga juga. Ya, walaupun saya jauh, tapi dia tumbuh juga, guys. Jadi sebelum itu, saya kasih tengok dulu kamu mana-mana buah-buahan yang saya tanam. Oke. Buah-buahan yang pertama adalah ini, manggis. Ini manggis. Ini pun puji Tuhan sudah tumbuh dalam 4 kaki tinggi. Jadi saya tidak tahu apa baja ngam. Ya. Coba bagi komen ya. Kasih tahu apa baja yang ngam untuk tanaman buah-buahan manggis. Ya, ini manggis ini. Jadi kalau kamu tahu apa baja yang ngam dengan manggis ini, bolehlah letak komen di bawah ya. Dan ini rambutan besar sudah dalam 12 kaki sudah tinggi. Ini tumbuh juga 12 kaki tinggi sudah, guys. Oke, kita tengok yang lain. Durian, ini pun durian 24D, kalau tidak salah. Ini dia saya tanam, guys. Ini pun kalau kamu tahu apa baja ngam, ini tinggi dia dalam 9 kaki tinggi dia ya. Jadi kalau kamu tahu apa baja yang ngam untuk durian, komen-komen lah di bawah ya. Tolonglah, orang susah orang bilang. Jadi ini pun saya sudah pangkas, saya kasih kurang dah punya dahan. Ini dahan karanting. Main-main lah. Nah, ini durian dia. Puji Tuhan juga tumbuh. Nah, di sekeliling rumah kami ini ada bukit, ada gunung di sana. Inilah kampung saya, guys, di Gondokut. Matahari pun mulai terbit sudah di sana. Di sana matahari. Jadi di sana tuh bukit semua. Di balik bukit gunung ini, kalau saya tidak salah, Kota Merdu dan Kudat ya. Oke, kita tengok yang lain lagi tanaman. Apa yang saya tanam ini? Ini dia cempedak. Ini pun 15 kaki tinggi dari tanah, guys. Ini dia cempedak. Puji Tuhan, pasti kau kinerahingan tuh. Berkatan ke saya disaduk ya. Wah, tinggi sudah dah cempedak. Inilah cempedak warna merah. Cempedak warna merah isi dia, daging dia ya. Ini dari tanah sampai ke langit tinggi dia dalam 15 kaki. Ini pun saya minta tolong juga apa baja yang ngam untuk ini. Komen-komen lah di bawah ya, guys. Cempedak ada 2 pokok saya tanam. Ya, begitulah ya. Nih, cempedak yang saya tanam tinggi sudah tuh. Oke, ada lagi yang saya tanam di sini, itu mama yang tanam, mama saya. Jambu air kah? Ya, jambu air yang manis. Jambu air, guys, ini masih kecil. Nih. Ini jambu air ya. Ini mama saya yang tanam. Semoga dia bertumbuh berbuah. Selain daripada itu, ada juga cempedak di sini. Nah, ini pun besar sudah. Cempedak juga
saya tanam, tumbuh sudah. Di sana ada lengkuas. Cempedak. Tumbuh subur juga lah. Ini ada sayur-sayuran di sana. Ubi yang daun dia panjang-panjang. Ada sayur manis juga. Ini ada kelapa di sana saya tanam, kelapa kuning. Ini pisang, pisang saba. Ya. Demikianlah, itulah tanaman yang saya tanam. Ada di sana satu durian, rambutan di sana, di tengah-tengah rambutan. Tuh lagi rambutan sana kelapa. Dan kemudian ini manggis. Di sana jambu air manis. Sana hujung itu cempedak. Sana juga cempedak dapat dengan kelapa. Jadi atas ini tapak rumah saya, doakan supaya dalam proses lah perencangan. Atas sekali gereja Isabi Gendoko di atas bukit sana. Jadi di kampung saya ini gereja di atas sana, atas bukit. Dan arah di sana itu perkampungan, perumahan. Jadi bagus sekali ya. Oke, terima kasih menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Apa baja-baja ngam tanamannya. Jadi itu saja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.